insentif suri, skim simpanan khas untuk suri rumah di hari tua ialah sebahagian daripada 10 janji Pakatan Harapan PH yang berjaya direalisasi dalam tempoh 100 hari. Ya, ia mendapat maklum balas positif ramai. Insentif itu satu pengiktirafan kepada peranan suri rumah. Memanglah diiktiraflah suri rumah sebagai pemangkin masa depan. Itu yang kita mahu. Jadi apa-apa pun dorong mesti dapat sebahagian daripada apa yang yang dimiliki oleh wanita lain, mereka pun dapat. Itu saja pandang saya. Tapi tidak salah juga kalau kerajaan mengadakan KWSB kan untuk suruh rumah. Seluruh ini pun membantu suami yang bekerja, jadi seharusnya mereka dibagi peluang. I think baguslah, because dia isteri rumah, dia tak ada apa-apa pendapatan melainkan daripada suami. Itu pun untuk perbelanjaan rumah kan. At least dia ada dia punya own, punya saving untuk hari tua dia. Orang kerja rumah lebih teruk daripada orang bekerja, because kalau you kerja, you ada waktu. Yes, you ada waktu rehat, ada waktu makan. Kalau kat rumah, you kerja seterusnya, kerja takkan habis satu hari. Yes, penting, perlulah untuk diorang. Bila umur 60, takutkan dia simpanan kan? Ya, kesian. Cuma mengharapkan suami atau anak-anak itu pun kalau ada anak mengingat pada orang tua. Dan you pun tak boleh minta berapa you nak kan. Apa yang dikasih kena ambil. Itu tugasan mereka. Menjaga keluarga itu sebagai tugasan juga. Kita tak boleh kata yang bekerja di luar rumah itu sekerja. Sebenarnya kerja di rumah itu pun tanggungjawab mereka juga. Bekerja juga. Saya yang bekerja di luar, saya balik sampai di rumah, saya bekerja juga. Saya sama kerja saya seharian. Itu macam appreciate, apa suami dia appreciate lah apa yang dia buat. Memang negara patut appreciate jasa wanita yang bertitle si rumah tangga. Si isteri tu kalau dah bangun tidur 24 jam sampai nak tidur balik pun ada kerja lagi. Macam itulah, sekerja sehat, kayaknya rutin tu tak habis. Sebab akak pun pernah jadi suri rumah, kakak tahu macam mana letihnya. Ada pendapat akak, kerja di rumah ni memang 24 jam memang ada kerja. Tak ada yang tak ada kerja. Betul. Kiranya saya kata mungkin pengiktirafan jugalah pada kaum isteri lah.